surah Ali Imran itu Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Itu tambahan tuan-tuan ya, nanti kita boleh rujuk pada ayat tersebut 102 daripada surah Ali Imran, iaitu jangan mati kecuali mesti dalam keadaan muslimun. Muslimun tu maksudnya sejahtera, menyerah diri kepada Allah SWT. Maksudnya lulus. Lulus. Di tanda lulus itu mati dalam keadaan menyerah diri, ya, menyerah diri kepada Allah. Ada orang kata bahawa insya-Allah saya mati dalam Islam. Tapi sebenarnya tuan-tuan, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu surah Ali Imran ayat 102 itu ialah dia mesti bukan sekadar Islam dekat kad pengenalan dan bukan sekadar Islam keturunan, tetapi Islamnya itu dekat hati. Ha, dia cakap tentang hati ini dalam Al-Quran ada istilahnya la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak pinak kecuali bila bawa kepada depan Allah dia qalbin salim, istilahnya hati yang salim. Salim tu ada kaitan dengan muslim tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya mesti hati tu sejahtera. Apa maksud sejahtera? Dia tak ada buat syirik, satu, ya. Dia tak ada lah pula, dia ni memang hatinya asyik sakit hati je. Pernah tak siapa sakit hati tu buat? Nadira dan juga siapa? Nafisah ya. Pernah tak sakit hati pada kakak? Kakak sakit hati pada adik, adik sakit hati pada kakak. Ada sakit hati? Ah, yang itu kita kena ubat. Kena cari ubatnya. Ubatnya ada dalam Al-Quran. Istilah bahasa Arabnya syifa. Ya, Quran ini kalau kita baca, bila kita faham sikit, hari ini kita faham sikit, dia akan menjadi syifa. Dan sakitnya yang paling utamanya, sakit tu di mana tuan? Di sini. Kan? Jangan lupa tu. Kita tahu sakitnya tu di sini. Ada orang sakit di luar, dia sakit kaki ke, sakit badan ke, sakit kepala ke, tapi kalau hatinya tak sakit, oh dia boleh buat macam-macam. Ada orang yang sihat tapi sakitnya tu di sini. Kan? Bila kakak dapat apa, contohnya permainan ke, ataupun dapat komputer ke, si adik sakit hati. Ataupun kalau si adik dapat permainan, si kakak sakit hati. Itu namanya qalb, hatinya tidak sejahtera. Dan kalau hati tidak sejahtera ini dia bahaya sikit tuan-tuan. Dia bahaya sikit. Pasal apa? Pasal bila kita hadapi ujian, hati kita tidak sejahtera, khawatir. Kalau kita pergi bertemu Allah itu dia tak dalam keadaan yang wa antum muslimun. Ya. Kalau tidak betul-betul sejahtera, kesannya apa? Nanti dia akan disejahterakan di akhirat. Dia akan disejahterakan. Macam mana sejahtera di akhirat? Disejahterakan. Dia buang dulu kotoran-kotoran yang ada, namanya ialah dosa dibakar dahulu. Selesai, baru pergi ke tempat yang sejahtera segala-galanya. Di situ, sampaikan perkataan dalam surah Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ada kena salam dia kan, sejahtera. Pasal dia mesti mati dalam sejahtera, pasal bawa hati sejahtera, pergi tempat yang dapat salamun qawlam mir rabbir rahim. Surah apa tu? Surah Yasin. Thank you.